Unggah foto isoman dengan tangan terinfus, Abu Janda mengatakan bahwa varian baru lebih ganas. Influencer Pepadi Arya alias Abu Janda mengunggah foto dengan penampakan tangan yang terinfus ditambah dengan keterangan isolasi mandiri. Dari postingan tersebut, Abu Janda diduga terpapar COVID-19. Foto tersebut diunggah oleh Abu Janda dalam instastorynya sebagaimana dilihat dari MNC Portal dari akun Twitter pribadinya @permadiaktivis. Varian baru ini lebih ganas karena dia airborne, bertebangan di udara sudut-sudut ruang publik, di luar pagar rumahmu. Serangannya lebih brutal karena dia bermutasi di dalam tubuh orang-orang yang telah divaksin. Ya, pisau bermata dua, tulis Abu Janda di instastorynya. Abu Janda juga mengingatkan para pengikutnya di media sosial untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Menurut dia, jika ada orang yang belum terpapar virus corona, bukan berarti ia hebat. Menurut dia, melainkan hal itu masih beruntung. Kau bisa jaga prokesmu, jaga positive thinkingmu. Tapi, dia cuma butuh satu, momen lemahmu. Mungkin pikiranmu atau tidak fit badanmu. Dalam sekejap mata, saya adalah bukti manusia tidak akan menang main kucing-kucingan dengan dia. Jika kamu belum kena, bukan karena kamu jago. Anda cuma beruntung saja. Begitu katanya. Pada unggahan foto tangan terinfus tersebut, Abu Janda juga menulis bahwa dirinya sedang isoman di hari kelima.